lagu buat kolesterol. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang satu ini tentunya merupakan cidukan saat Lesti dan Bilar bersama. Tapi bukan di acara tasbih guys, tetapi saat si Rizky Bilar buka puasa bareng. Tapi buka puasanya sekarang di rumah Dede Alesti. Ya, sesuatu hal yang cukup menarik baru terkuak. Nyatanya Rizky Bilar sahur bersama keluarga Lesti Kejora. Nampak kebahagiaan yang nyata sedari kemarin. Rupanya Lesti dan Bilar buka puasa bareng. Ya, sepertinya sudah siap untuk segera menghalalkan hubungan mereka berdua. Ya, terlihat kebahagiaan Lesti dan Bilar. Dan rupanya semalam mereka akhirnya sahur bareng. Ya, sahur bareng. Buka puasa dulu, Kak. Buka puasa dulu, Dede. Ya, rupanya Rizky Bilar dan si Dede Alesti sahur bareng. Terlihat kemesraan saat mereka bersama-sama bercengkrama di sela-sela menjelang sahur. Wow. Kolesterol. Kok tanya? Kok tahu? Kok tahu? Kan dari tahu dari yang mengalami. Iya. Benar-benar Bang Bi sepertinya sudah diterima oleh keluarga Lesti sepenuh hati. Sudah dianggap mantu, maaf calon mantu guys. Ya, dari kemesraan saat ayah Kejora memandangnya dan betapa bahagianya ia bisa sahur bareng dengan calon mantunya. Tak hanya si Dede Lesti yang begitu bahagia, tetapi ayah, sang ayah Kejora, ayahnya Lesti, begitu bahagia bisa buka bersama calon mantunya, asisten sekaligus supirnya, dan road manager Lesti beserta yang lainnya. Ya, rupanya kebersamaan itu berlanjut hingga akhirnya Lesti dan Bilar menghabiskan waktu bersama hingga sahur bareng. Tentu hal ini menjadikan kita semua pada baper, pada bahagia melihat kebersamaan mereka yang sudah tak terbantahkan lagi. Kebersamaan sepenuh hati di antara pasangan couple cute kita yang memang akhir-akhir ini sudah tak sungkan lagi go public hubungannya. Ya, sekadang Rizky Bilar mengunggah di IGS-nya saat mereka makan bareng, buka puasa bareng seperti kemarin. Dan sekadang ia mengunggah saat mereka ya berduaan di backstage. Tentu hal itu menunjukkan bahwa Lesti dan Bilar sudah sama-sama merasa pas, pantas untuk segera mewujudkan impian mereka, yakni menikah di tahun ini. Kita sebagai friend dari mereka hanya bisa mendoakan semoga apa yang mereka rencanakan di tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja kabar terbaru terbaper di hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang inginkan kabar terbaru tentang mereka berdua, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar dari kita untuk kalian semua. Jangan lupa agar tambah seru ya, kalian kasih komentar yang menarik, unik, dan tentunya yang paling banyol gitu guys. Ya, itu terserah kalian, tetapi itulah kenyataannya, keromantisan, kemesraan hubungan mereka yang ya terciduk. Tentu itu adalah bagian dari treasure
dari kanal YouTube Lesti yang sebentar lagi akan ditampilkan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.